Assalamualaikum, salam sejahtera. Episod kedua kita hari ini, Lia akan kongsi macam mana nak menjahit bantal ini. Okey, bantal ni untuk konsep kita punya majlis afternoon tea, Lia akan jadikan dia sebagai door gift kepada tetamu. Jadi orang kata special sikit lah, tetamu datang afternoon tea kita dapat berbalik buah tangan, iaitu bantal ni. So nanti boleh ikuti langkah-langkah yang orang kata involved in making the bantal. Okey. Jadi bahan-bahan untuk kita perlukan untuk buat bantal hari ni, ni kain pilihan dan juga kain. Okey, ni adalah kain putih. Dia perlukan satu kain, kita perlu ada kain putih ni untuk kita buat inner of the pillow ya. Jadi inner of the pillow ni kita akan letakkan kapas synthetic kita untuk masukkan dalam inner pillow kita. Yang itu kain putih ni boleh beli yang agak nipis, selalunya orang buat untuk lining baju. Ya, Lia syorkan kalau boleh, I recommend pakai kain putih. Sebab jadi kain putih, apa jenis fabric yang kita pakai untuk kulit bantal tu, dia akan terselah lagi warna dia naik dan warna dia tak clash. Kalau kita pakai lining yang warna agak gelap, hijau ke, orange ke, nanti dikenakan dengan warna biru di atas ni, dia jadi tak cantik warna dia. Ya, so kain hari ni, yang ni kita perlukan kain, kain yang kat luar. Dan benang-benang, ini untuk benang kita jahit patchwork kita dekat ujung-ujung dia. Pencil untuk kita nak draw, so ada kita nak kena draw juga tau. Dan okeylah, ni gunting dan kain ni kain perca. Tapi kain perca ni boleh tak kisah apa ni, kain apa-apa je yang lebih. Tapi kalau kita dah nak buat sesuatu jenis jahitan tu, bunga ke, pokok ke, burung ke, pilihlah kain yang sesuai. Kalau kata macam burung, selalunya warna kuning-kuning sikit, jadi kena pilih kain yang sesuai jugalah ya. Okey. Dan yang ini, ini namanya template ya. Template ni buat daripada kertas, kertas minyak ataupun kertas putih biasa pun boleh. Jadi jangan risau, kadang-kadang kertas template ni kita boleh buat sendiri. Tapi ada juga kalau beli buku jahitan, dia ada dah siap-siap template untuk buat bunga, burung, butterfly macam tu. Sama ada penonton boleh beli daripada buku dan tracekan dia punya template tu atas kertas minyak dan kita kena potong sebab nanti kita akan trace ni atas kain dan juga atas kertas gam. Tapi kalau yang kalau kita memang tu nak buat sendiri kan, tak payah beli daripada buku, tak apa. Senang saja, ambilkan kertas dan bolehlah kita mencuba. Sebab bentuk-bentuk yang kita buat untuk patchwork adalah agak besar dan tak susah. Jadi katalah nak buat bentuk bunga ni, boleh cuba atas kertas, buatkan je bentuk bunga, lukis, cuba dulu. Dan dapat bentuk yang rasa nampak sesuai. Butterfly pun senang macam tu saja kan. Boleh potong kertas tu dan kita simpan. Itulah template kita. Jadi kemudian kita boleh pakai lagi template tu. Dan kita boleh perbagaikan template kita. Hari ni dia ada bentuk bunga, pasu, bunga dan juga ini batang pokok bunga kita. Ini adalah dipin lah untuk kita nak buat kerja sekejap lagi. Dan kita perlu juga iron board sebab kita ada nak menggosok iron nanti. Dan ini kapas, kapas synthetic yang kita akan buat isi bantal kita. Okey, dan juga jangan ini lupa lah, ini kan kita nak mengukur nanti. Okey, untuk buat inner kita, inner bantal, kain putih yang tadi Lia dah cakap tu. Saiz bantal kita hari ini adalah 11x11 inci. Disebabkan bantal kita nak buat 11 inci, jadi Lia akan potong 12 ya. Lebihkan 1 inci. 12 daripada sini. Jadi terbaik kalau kita ada guideline untuk kita potong, boleh letak je terus begini dan kita potong ya. Pastikan gunting yang kita pakai mesti gunting kain. Dulu masa dia kecil-kecil, tak faham kenapa mak kata gunting yang pakai untuk potong kain jangan campur dengan gunting pakai untuk potong kertas. Tak faham, tapi sekarang baru faham kenapa. Gunting yang kalau kita dah campur potong kertas, dia punya blade dia ni, gunting ni dia akan macam tumpul, dia tak apa-apa, dia tak apa-apa tajam, dia tak makan bila kita nak potong kain tu. So pastikan kita sediakan satu gunting khas untuk kain saja. Kalau kita nak menyenangkan kalau nak potong kain, boleh beli gunting, mesti belikan gunting yang macam ni.
dia flat dekat bawah, dekat atas ni kita naik atas. Ya, dia jangan pakai gunting biasa yang dua tengah macam tu, tulangan tu. So, bila kita nak potong tu dia kacau sikit lah. Okay, sekarang kita boleh potong yang kat sini. Dan kita dapatlah satu square. Bantal kan ada depan belakang. Jadi, kita kena potong dua keping. Jadi, sama ada nak ukur balik ataupun boleh gunakan ni untuk template, ya? Okey, penonton, kita dah dapat ni dua keping untuk kita punya inner dalam bantal kita. Dan sekarang kita akan potong kain yang dekat luar juga. 12 inci kali 12 inci juga, ya? Terpulanglah kalau design yang untuk penonton rasa nak buat ikut apa hasil terakhir. Jadi the type of fabric you choose pun depends on what you want to do. Okay? Kalau lagi senang, kita pasti pakai kapur untuk menjahit tu. Bila kita ukur, kita tanda marking macam tu. Dan bila kita buat satu lagi, boleh marking kat sini. Jadi kita potong kata senang sikit lah, menyenangkan kerja kita. Kalau tak, kita boleh letak macam ni juga, ya? Yeah?